Salam. Ya, terima kasih yang sudah hadir di studio dan terima kasih yang sudah menyaksikan di rumah. Perkenalkan, buat meja satu, nama saya Alvin. Buat meja dua, bro and sisnya, nama saya Alvin. Meja tiga, nama saya Alvin. Selamat. Meja empat, lima, dan enam, dan seterusnya, nama saya tetap Alvin. Ya, habis satu menit. Baru 27 detik, Win. Tapi cukup menegangkan dengan memperkenalkan nama saya Alvin kalau di stand up comedy ini. Kenapa saya pernah song, perkenalkan nama saya Alvin. Wow. Kata teman-teman penonton, wow, keren. Bagel. Namanya. Jadi orangnya enggak kan? Terus ada perkenalkan nama aku Alvin. Berat. Aku pikir aku yang berat gitu kan, padahal kurus gitu kan. Iya, ternyata berat namanya gitu. Kayaknya enggak cocok pakai nama Alvin gitu kan. Katanya enggak sesuai dengan orangnya katanya. Oke. Okay? Aku enggak suka sama hujan ya. Tapi kenapa tanya umpanan suka hujan gitu ya? Kenapa tanya umpanan suka hujan gitu? Padahal hujan sudah berbagi dikasih kepada daerah-daerah tempat yang tertentu gitu, seperti Manggar semuanya. Tapi Lesa, untungnya aku bukan hujan yang tidak suka membagi-bagi energi dan kekuatan aku untuk mencintai kamu. Yang bu, tapi oke lah. Oke lah. Kalian pastinya punya teman gitu ya. Tapi kalau nggak paling nggak asik kalian tuh kalau punya teman tertutup gitu ya. Aku punya teman tertutup gitu ya. Kalau naik mobil dia kaca jendelanya tertutup gitu. Naik motor helmnya ditutup. Sampai tempat peristirahat trennya pun tertutup. Ya kalau mau kebuka mungkin kalian mau nemenin kali dia kubur sana gitu. Terus teman aku ini sang almarhum berasal dari Jakarta gitu ya. Dan aku teringat di berita ada pasar Senen kebakaran pada hari Selasa gitu. Yang takutnya bukan yang pasar Senen, yang takutnya pasar Rebo menjelang hari Kamis. Takutnya mereka kebakaran dari Kamis. Terus nyusul lagi yang merindingnya siapa? Pasar Minggu dari Senen. Takutnya mereka kebakaran dari Senen gitu kan? Kenapa enggak pasar Senen kebakaran Senen? Karena pasar Senen itu ada orangnya ada di hari Senen kan? Mungkin hari Selasanya tutup. Gitu. Ya kembali ke teman aku yang sudah almarhum tuh ya. Aku sebenarnya waktu dia meninggal itu baru menjadi supir jenazah, benar. Tapi aku gak mau bawa dia. Akhirnya aku dapat job yang debut pertama aku seperti pemain internasional sepak bola ya. Aku bawa jenazah pakai mobil jenazah. Tapi aku gak bawa ke kuburan. Aku bawa ke pasar. Karena apa? Kain kapannya kekecilan jenazah. Terus kenapa aku pakai topi ini ya? Topi ini serba salah gitu ya. Jadi aku pakai sampai sekarang, sampai malam ini, karena masih memiliki kebersalahan, keserbasalahan. Ya, aku pakai topi ini, aku beli es gitu ya. Tahu ada pembeli lain pesan sama aku, mas 2 gelas katanya. Disangkanya aku tukang es. Terus aku makan beli mie ayam dibungkus, mas bungkus. Tahu di belakang lagi pesan, mas mie ayam gak usah pedas 2 bungkus. Akhirnya aku bingung, nongkrong di pinggir jalan gitu kan ya. Ya, di tengah Satpol PP, disangkanya keping. Kalau ada ini? Terus? Terakhir? Aku gak suka sama cewek yang suka nunjuk-nunjuk ya. Tolong, yang cewek ya. Aku gak suka nunjuk-nunjuk, apalagi kalau dia pasar gitu kan. Oh, nah itu bagus bang. Itu bagus bang. Ya, lebih baik aku nunjuk yang penjualnya. Itu lebih bagus deh. Buat gantikan posisi kamu. Terus? Teman aku ini selain dari lokal, aku punya teman dari luar gitu ya, dari Inggris, dari Arab, dan kembali lagi ke lokal. Tapi aku bangga dengan teman aku yang dari Inggris gitu ya, karena apa? Mereka selalu on time gitu. Tapi kalau yang Arab itu agak lambat, kenapa? Karena mereka on time. Terus aku paling gak suka sama teman aku yang cowok, yang lokal itu ya. Kalau dia mau jalan mandinya minta ampun sambil menyanyikan membanggakan seorang pacar dia yang namanya Onani gitu kan. Kurang ajar tuh teman aku ya. Iya. Sekian dari aku Alvin. Woo!